Kepolisian Polres Aceh Utara mengunjungi lokasi terdampak bencana angin puting beliung di desa Tring Aceh Utara. Selain mengecek kondisi rumah warga yang rusak diterpa angin, kepolisian juga menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para korban. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, minyak goreng, makanan ringan, hingga uang santunan untuk kebutuhan korban. Pihak kepolisian juga memberikan uang jajan kepada anak-anak korban bencana angin puting beliung guna memberikan rasa gembira bagi anak-anak. Sebelumnya sebanyak 18 rumah mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung di Kecamatan Cokirek Aceh Utara. Lima di antaranya mengalami rusak berat. Terjadi bencana alam hujan besar dan angin puting beliung sehingga mengakibatkan rusaknya hancurnya sebanyak 17 bangunan yang terdiri dari 15 rumah warga dan satu buah warung dan satu tempat ibadah, satu masjid rusak parah. Alhamdulillah kita di sini bersama jajaran Polres Aceh Utara. Hari ini kita sudah mengecek ke lokasi kejadian. Korban-korban juga ada di belakang semua ini. Kita berikan bantuan sosial, bupa sembako dan santunan untuk membantu kor para korban bencana yang terkena korban angin puting beliung. Kepolisian Polres Aceh Utara juga memastikan untuk barang-barang warga korban angin puting beliung yang berada di rumah tetap aman dan akan terus dilakukan penjagaan agar tidak adanya pencurian yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Zikri Maulana Kompas TV Aceh Utara.